Bro. Gua Akbar, kembali lagi di channel Horologi Story, dan gua ditemani oleh Andre Damor dari Sidak Horologi. Kali ini kita akan ngebahas tentang jam tangan murmer, murah, meriah. Apaan tuh? Jam yang paling murah. Oh, gitu. Berarti yang jam seharga rokok ya? Rasa agak rokok ada, terus seharga apa dan ya? Dan gue pengen tahu kan kemarin kan ada di channel Horologi Story segmen Sidak, katanya kan ada jam tangan yang katanya harga seharga rokok ya, gitu kan? Seharga rokok, ada lah. Kali ini kita bakal buktiin, ada gak sih jam tangan yang seharga rokok? Ya pasti gua juga ada. Penasaran sama. Penasaran gitu kan. Ada gak sih jam? Ada. Udah ada? Udah ada. Langsung aja ya, gak usah banyak ngomong, langsung aja kita masuk segmen pertama. Ciao. Oke, ini jam tangan pertama yang kita beli di marketplace dengan harga sekian. Langsung aja, the moment of truth. Wih, ini apa nih? Wih, gile. Kok kayak merek apa tuh? Celana ya. Oh ya, ini sedikit informasi. Jadi kita beli jam tangan itu dapat hadiah juga. Dapat hadiah juga. Dapat hadiahnya ini yang pertama itu adalah kacamata. Keren sih kacamata. Coba pakai dong. Coba pakai dong. Yo, ini sebenarnya beli kacamata dapat jam apa beli jam dapat kacamata? Gak ngerti sih konsepnya itu kayak gimana sebenarnya gitu kan. Oke, kita cabut dulu kacamatanya. Terus juga kita dapat ini, Bang. Dapat dompet. Namanya Lives. Aslinya ini enggak sih Levi's enggak sih? Klasetin itu. Iya. Kok kayak kok Live ya? Oh, ini dia nih, Bang. Dompet. Jadi biar enggak bajakan banget. Ada mereknya. Tuh. Nah ini gue lebih bingung lagi nih. Ini buat naruh jamnya. Bisa jadi sih untuk naruh jam ya. Kita juga harus ini sih, apresiasi gitu. Berapa sih lu beli? Ini harga berapa sih? Harga jam tangan itu dapat hadiah dompet juga ya kan? Oh ini hadiahnya juga? Ini udah include kayaknya. Harga jam tangan plus berapa sih? Dompet itu seharga 50 ribuan, lebih tepatnya 50 ribu kita udah dapat ini ya? Iya. Udah dapat ini. Jadi konsepnya tuh itu udah sama ongkir. Kenapa dapat dompet? Jadi biar yang beli kan ketawa nih orang susah. Nah, dompet itu buat ngumpulin duit kayaknya. Oke. Okay. Tujuannya itu. Langsung aja kita langsung review jam tangannya ya, Bang ya. Oh, ya boleh, boleh. Apa sih ini? Brandnya apa nih? Talo nih. Kita harus tahu dulu ini. Ini sebenarnya jam tangannya plain ya, gak ada logonya juga gak ada gitu. Ya, terus juga gak ada mereknya juga, ini merek apa gitu kan. Coba bekasnya. Cashback-nya ini juga murni polos ya. Polos gitu. Dan gua gak bisa expect banyak sih untuk jam tangan ini. Dan juga ini apa? Movement-nya juga ini strap-nya polos semua ya. Batalnya juga polos. Menurut lu gimana, Bang? Ini ya. gua screen dulu. Enggak gimana-gimana sih menurut gua. Tapi harganya juga ya udah sesuai sih sama harga plus dompet lagi sama kacamata ya. Buat kalian yang mau pemula jam tangan gitu, pengen yang murah-murah ini ya menurut gue yang buat asal pakai aja sih. Asal pakai aja sih gue. Bisa gitu kan. Cuma ini kalau misalkan dipakai daily gitu ya kayak enggak bakal awet juga. Enggak bakal awet juga gitu kan. Beratnya juga kayak korek api. Beratan korek api yang masih full lagi. Gasnya yeah. Masih full. Ya gue sih jujur aja selama Sidak belum pernah sih nemuin jam gini. Tapi lu mau pakai jam tangan itu enggak? Ya untuk saat ini sampai besok-besok sih enggak. Dan ini gede banget diameternya, Bro. Sumpah ini gede banget itu diameternya. Itu juga sih salah satu beda yang, banget sama tuh. Buset ini gede banget. Mungkin karena tangan gua kecil gitu ya. Tuh. Ini kalau gede banget sih. Mundur ke belakang nih.
Ini disebutnya jam jengkol kali ya. Iya bisa jadi. Beneran, yeah, dulu gitu tuh tenar ya banget jam jengkol tuh. Untuk sebagian orang tuh. Terus juga dapat dapat dompetnya juga ya kan. Tapi kalau misalkan gue disuruh pilih, mau milih kacamata atau jam tangan sama dompetnya, gue lebih milih kacamata sih. Lebih pilih kacamatanya sih, bagus gitu. Jadi gue bisa pakai kemana-mana juga gitu kan. Ya lu gak usah berharap banyak. Gak bisa berharap banyak sih dengan jam tangan gitu kayak gini juga gitu. Pengen daily watch gitu juga buat fashion juga ya gak. Berarti lu gak tau nih brandnya apa gitu sebenarnya. Gue juga gak tau brandnya apa, tapi ya. Better jangan dah. Nih, kita untuk beratnya sih sekitar berapa nih bang? Sorry. 36 gram itu udah termasuk enteng sih ya jam tangannya ya. Mungkin ini dari movementnya. Seberat duit GoPay. Iya. Iya buat kalau. Terus juga buat katanya dapat ini jadi 3 gelas pak. Iya bisa. Dapat 3 gelas nih kalau kopi. Ya nggak apa-apa sih ya duit lu juga, cuman maksud gue lu jangan expect apa-apa udah. Better jangan dah. Oke, next untuk jam tangan kedua. Langsung aja. Gua makin penasaran nih. Yes. Duh, ini jam tangan gini sih. Sangat simpel ya. Coba. Jam apa nih? Ini jam tangan kayu. Wih. The moment of truth. Asik juga ya. Yo, ini dia nih. Cuman gini doang dikasihnya, dibungkusnya juga kayak gini doang. Langsung aja bang ya. Ini sih bukan kayu guys. Talo. Ini kayu bukan sih? Ini kayu bukan sih? Kayak nelamin ini deh. Hah? Nelamin buat Indomie. Mangkok Indomie. Coba bang. Oh, ini sih kayaknya. Itu kayu bukan sih bang? Nelamin itu. Kayaknya buat yang plastik sumpit itu tau gak? Ya, oh iya buat plastik sumpit bisa gitu. Kreatif bah. Ini mah dicat kayaknya ya? Iya gak sih? Iya. Oke gini cuma di bagian belakang rantainya tuh putih gitu. Jadi gak terlalu gak sinkron. Tuh. Oh ini motifnya kayu. Motifnya, mungkin maksudnya gitu. Mungkin maksudnya motifnya kayu. Motif tapi kayu. Pas dibeli itu katanya sih deskripsinya kayu ya. Enggak, gue sih pernah lihat jam dari kayu di stoknya Om Adrian. Ada gitu. Iya, ada jam tangan kayu itu ada. Merek Indonesia juga. Iya. Ya kayak contohnya kayak jam tangan Matoa tuh. Enggak, lu waktu beli ini apa? Maksudnya lu beli jam kayu atau motif kayu gitu. Jam kayu ya, Bro. Ih, jam kayu. Tapi motif. Cuma jam kayu tapi deskripsinya tuh enggak ada kayak movement-nya apa. Cuman apa, kayaknya tulisan ada. Motifnya itu kecil kayaknya. Iya bisa jadi dan ini juga enggak ada konsepnya apa gitu maksudnya. Ini juga enggak ada. Ini ada mereknya enggak sih? Mereknya apa sih ini? Jam tangannya. Terus harganya berapa nih? Semoga awet. Semoga awet deh. Terus ya. Ini juga yang anehnya ini kan tuh, ini kan masih ada ini kalau diginin juga gini bang, tuh. Iya, sorry ya, gua gini nih, tuh. Oh mungkin tuh. Itu salah satu kelebihannya kali bang. Ini jadi lu bisa kayak bunglon gitu tuh. Apa jangan-jangan kayak mainan Hot Wheels kalau dikasih air tuh bisa berubah warnanya? Ya bisa jadi. Jadi kayak gitu. Iya soalnya enteng banget. Mungkin enteng banget. Enteng banget. Coba kita tes lagi. Ini buang air nih. Kita tes. Di sini bang. Sebelah sini sebelah. Kita tes lagi. Oke. Okay. Kurang lebih sama lah ya. Ya kurang ya. Lebih sama. Cuman beda 4. Ya, 4 gram. Ini mah beratan rokok gua, Bro. Daripada ini mah bener dah. Buset. Gak berekspekt banyak sih sebenarnya. Kalau dikasih buat hadiah ini gimana tuh? Nangis, Bro. Nangis. Kalau ini kalau misalkan lu kasih hadiah ini ke cewek lu, nangis deh lu pasti minta putus. Mohon-mohon gitu bang. Apa-apa. Untuk sementara kita masih ada yang beli kok. Buktinya ya, lu beli juga kan? Iya, iyalah beli. Terus lu dapat harga berapa ini? Ini harga berapa mang? 50. 50 ribu? Ya. Wow. Nggak dapat hadiah lagi nih? Nggak dapat hadiah, cuman gak gitu dapet. Doang. Wow. Ya nggak apa-apa sih ya duit lu juga, cuman maksud gue lu jangan expect apa-apa udah. Better jangan dah.
Okay, next. Untuk jam tangan ketiga, kita next, lanjut. Moment of truth. Wih. Gini doang, bro. Yoi. Seriusan lu beli gini doang? Datang begitu, Gojek langsung ngasih lempar. Oh, ini Wiss. Ini gua tahu jam tangan ini gua tahu, Bang. Oh, ini yang suka dipakai penjudi. Penjudi kan? Iya kan kalau enggak salah benar kan? Iya benar. Oh. QQ. Jam tangan Q&Q. Dan ini build quality-nya juga gua perlu dipertanyakan sih antara stainless steel juga bukan gitu kan. Plastik enggak sih ini? Coba deh, Bang. Plastik enggak sih? Iya juga sih, kurang lebih sama. Terus ini juga chrome juga bukan apa celup kayak gitu ya modal. Terus juga di bagian ininya kan rantainya juga lemes gitu. Terus juga agak tajam ya ini, agak juga bahaya sih sebenarnya kalau dibuka nih. Coba ya kita buka buckle ya. Iya sih benar. Ini tipis banget soalnya, stainless steel ya. Berapa lu dapat harga ini? Berapa, Bang? Dapat ininya juga, buku panduannya juga. Ini tuh buku panduannya juga. Q&Q yang ini itu di luar ekspektasi ya, oke. Berapa? 22.800. Masih malang rokok gue. Iya, masih malang. Iya, seru. Ini ada ini ya. Coba deh balik lagi. Ini sama ini. Ini berapa? 22.000. Ini 50.000. Gua mendingan ini, bro. Sumpah, ini aduh, enggak tahu dah. Kita tes beratnya. Lumayan lah, 52. Iya, lebih berat ya. Lebih berat. Karena dia kan bahannya stainless steel. Terus juga nih plastik resin ya. Ini ya bahannya ya? Untuk build quality ya? Ini ya. Plastik gayung itu. Plastik gayung. Kalau kita pencet ya tuh berwarna ini nyala. Bakal nyala dia. Buat sinyal. Kalau pagi mati lampu nyalain ini ya cocok gitu kan. Tuh. Kuliah gitu kan. Sekolah pakai banyak juga. Gua juga kadang pakai gini juga tuh, jam tangan yang model kayak gini tapi skemi. Gua pakainya. Oh, lu pakai skemi? Iya, gua pakai skemi juga. Modelnya juga iya. Di Benetton Rolls. Gua kan makainya di belakang layar. Ya enggak apa-apa sih ya, duit-duit lu juga, cuman maksud gue lu jangan expect apa-apa udah. Better jangan dah. Nah, ini nih moment of truth terakhir ya. Wah, ini bungkusnya juga. Ini bungkusnya martabak ya. Niat. Kalau bisa dibilang sih niat. Nah, ada lagi. Apa nih? Watch exquisite. Bener gak sih gue bacanya? Iya bener sih, bener. Watch exquisite. Oke, buka ya, Bang. Oke. Ada ginian segala lagi. Ada chargernya. USB-nya, Bang. Aduh, USB-nya. Ada USB-nya juga. Buat apa dia? Gak tahu deh. Langsung aja gue ini. Oh, ini, Bang. Ada casannya. Oh. Jadi ada casannya, guys. Tuh, ada casannya juga di sini. Gue nggak tahu sih konsepnya apa nih jam tangan, tapi katanya ini jam tangan korek ya, bro ya. Caranya jam gimana? Tangan korek ada di bagian bezelnya. Jadi ini bezelnya cuman hiasan doang gitu, di emboss dengan angka Romawi. Gue nggak tahu pakai angka Romawi. Terus juga di bagian dialnya ini ada sub dial ya, ada tiga. Ini ya? Ini iya GMT juga ya kan? Krono. Ini tapi juga konsepnya krono. Tapi tombolnya nggak ada. Tombolnya juga nggak ada. Buat kiasan doang kali ya? Iya. Coba deh. Oh, bisa geser juga. Oh iya. Oh ini bisa yang buat ngerokok ya? Buat ngerokok juga. Jadi pas banget buat kalian yang misalkan nggak bawa korek, ribet bawa korek, misal koreknya juga habis. Ini jam tangan ini. Terus ada kalau dorong. Mas, pinjam korek, Mas. Buka ya, gini. Iya, gini, tinggal gini doang. Sambil pamer jamnya nih, lihat. Bener. Gitu kan. Iya. Terus yang jam tangan ini yang gak gue suka juga. Dari ini ya sih, strap-nya banget. Juga, Bang. Apa sih ini? Strap-nya ini rubber, tapi ininya motifnya kulit. Motifnya kulit, cuma, gitu. Cuma kalau dari jauh kelihatannya kayak kulit, kan? Iya. Yeah. Oh iya, ini rubber. Gue pikir nih.
Enggak. Letter gitu. Dikiranya letter kan? Oh, kalau kita mau muter bezel tuh bukan iya, ini jadi korek jadi api. Buat korek api. Oh, ini yang gitu. Buat. Lu mau coba? Mau coba enggak? Mau coba enggak? Kita rokok dulu. Ya udah, ayo kita coba dulu. Asik. Terus. Lepar, gak berdia. Dia enggak usah banget. Coba gua cek. Lu kan enggak ngerokok kan? Enggak. Coba. Wis. Fungsional ya? Fungsional ya? Ya. Yeah, okay. Agak-agak ini nih apa sih? Bau baterai gitu. Coba gue pakai ya. Ini sih gue yang enggak suka cuma tebel doang ini jam tangannya. Jam tangan itu kita dapat di harga. Ini kita enggak bakal nyantumin link pembelian ya, yeah. Karena kita tidak mensponsori atau ini. Kalian tinggal searching aja tapi ada. Dari patokan nanti di harga-harganya berapa. Di toko yang tahu sih gue dapat kemahalan apa kemurahan jam tangan ini gue dapat berapa? 84.700. 84.000. Wow. Tapi kan bisa lu nyedot rokok di situ kan. Sih. Tapi make sense sih harga segitu juga. Dan lu juga. Juga kalau gitu lagi kan. Ini kan lu bisa gini jari lu kan. Oh, anggap ya. Enggak ada. Enggak ada megang korek. Oh iya nih ada nih. Eh kebetulan sini. Kebetulan sini ada nih. Ada nih. Ada nih Om. Ini Om. Kebetulan ini jam tangannya bisa buat korek. Horologi shop belum punya. Bisa buat rokok juga. Ini Om coba dulu. Coba dulu bener. Beneran. Coba dulu. Ini gue imprint gak nih? Oh iya sini. Dikit deh ya. Dikit. Silakan Om. Tunggu dulu. Boleh tunggu. Sini. Seriusan lu? Krono loh. Krono Om. Tapi tombolnya enggak ada. Krono itu. Krono tombolnya cuma satu gini doang. Strap aja lever kan. Ini rubber dua. Depan rubber kayak begini. Motif. Ini gimana cara nyarinya coba? Jadi gini. Bezelnya tinggal di ini aja. Cepluk. Bara kagak rapi. Oh, ini. Bara. Iya, bara. Jadi listrik dia. Listrik, gini. Tinggal tempelin deh. Woi, magis banget ya. Oh, salah. Gue harus gini dong. Iya, ya, coba. Pakai dulu. Apa dia? Gini. Ya. Jengkol ini gede banget. Oh, benar kan? Lu pernah dengar kan jengkol kan? Jadi gini. Heeh, putar. Tak. Yo, ih. Wis, Peaky Blinders banget ya sih. Iya. Ada lasernya tuh. Enggak ada aja lu. Udah ini buat Om Adrian. Ini buat Om Adrian aja. Better jangan dah. Kalau kata Om Adrian mah. Better jangan dah. Oke, untuk jam tangan ini ya desainnya ya mungkin desain okelah. Okelah, cuma ini sangat fungsional karena fungsionalnya ya ini. Tuh, korek apinya ini buat gitu, baranya ya. Ini iya. Gitu, para perokok. Jadi anggap gitu. Aja lu bukan beli jam tangan, lu beli korek. Beli koreknya api, bahkan, korek apinya gitu. Menurut gua benar ya, ini James Bond aja enggak punya jam. Iya, benar. Karena James Bond enggak ada. Beda oh, enggak ada. Iya, ada. Itu juga beda lagi kan. Dan juga cashback-nya ini ya, kenapa ini begini? Biar untuk menangkan nggak panas. Ini juga panas jam ini. Tangannya cepet panas. Kalau misalkan kita kebanyakan kebuka, itu panas jadinya. Lagi gitu. Seorang perokok berat gitu kan. Iya. Pakai jam terus ini juga kan. Kalau misalkan dikasih kena air gitu-gitu, ini cepet rusak karena ini kan ada port USB-nya juga kan. Nah, oke. Kita timbang ya. Wih, 90 gram. 90 gram. Ini sesuai sih sama ini isinya juga gitu kan. Pasti beratnya dari sininya juga nih. Oke. Oke, ini akan gue coba buka ya, kita lihat dalemannya nih, jeroannya kita lihat. Jeroan sih. Gue sih udah duga, bagaimana seperti yang gue duga nih, isinya. Gue juga penasaran bang, isinya apa? Gue segede gini ya misalnya. Iya, gitu. Yep. Coba kita lihat moment of truth. Lumayan keras. Nah, ini akan gua pakai ini dulu. Oke, buka tuh. Wow. Nah, ya kan, coba lah. Ini beneran segini? Iya. Gua juga seperti itu. Gua juga pernah lihat beberapa jam. Ini sih kayak mesin ini ya, jam dinding.
ya kan, seperti yang gue duga kan. Iya, iya. Gue juga kaget sih sebenarnya. Gue kira tuh isinya kan full gitu ya, karena ini gede gitu kan. Tapi nih bisa dilihat ya tuh. Udah kayak jam dinding. Kaget sih gue. Jadi sesuai harga sih bang. Sesuai harga. Benar ya. Lu nggak bisa berharap ya lebih dengan harga yang lu beli gitu kan, dengan harga segitu. Iya, maka maka dari itu kan jam tangan itu karena dinilai dari harga sama historikalnya gitu. Dan gue juga nggak menyarankan kalian untuk beli jam tangan yang ini gitu kan. Nggak menyarankan itu juga. Terus juga karena juga fungsinya lu lu dengan harga segini lu hanya kalau cuma penunjuk waktu aja sih ya, kembali ke lu sendiri. Iya, ya, balik lagi itu ke kalian gitu. Ada beberapa orang yang pernah gue tanya kan, kenapa sih lu pakai jam tangan gitu kan? Ada beberapa alasan tertentu. Iya. Ya nggak apa-apa sih ya, duit lu juga. Cuman maksud gue, lu jangan expect apa-apa udah. Better jangan dah. Oke, segitu aja dulu bro. Mungkin kalau misalkan kalian ada masukan buat kita gitu, ada jam tangan murah yang lainnya, bisa di komen kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka video ini, di like dan subscribe. Gua Akbar dan gua Andre Damor. Bye. Akan membahas tentang jam tangan murmer murah. Enggak lah, tak dulu. Murmer murah merem. Langsung aja, nggak usah banyak ngomong. Mau? Nggak usah banyak ngomong, diam. Bener sih.